Pelaksanaan kampanye untuk promosikan paslon kepada masyarakat diperlukan inovasi baru agar tidak monoton. Kampanye dalam bentuk orasi bila dilakukan terus-menerus tentu akan menimbulkan rasa bosan. Di Kabupaten Brebes, para pendukung pasangan Capres nomor urut 2 mulai melakukan kampanye dengan cara berkeliling sambil bersepeda. Kegiatan ini disebut kampanye Goes Kampretos. Dimulai dari halaman Gor Sasana Krida Adikarsa, para pesepeda kampret ini berkeliling kota. Masing-masing peserta mengendarai sepeda sambil menyapa warga yang dilalui. Sepeda yang dipakai berbeda dengan sepeda pada umumnya. Di bagian belakang sepeda ini diberi semacam gandengan yang ditopang dengan satu roda kecil. Bagian gandengan dipakai untuk memasang banner pasangan calon yang mereka dukung. Penggunaan nama Kampretos diambil dari sebutan para pendukung pasangan Prabowo-Sandi. Kampanye sambil bersepeda ini dimaksudkan agar para pendukung Prabowo-Sandi bisa berkampanye dengan ramah tanpa melontarkan kalimat bernada caci makian. Jadi kita ciptakan sebuah sepeda di mana itu menarik trailer yang kalau di luar negeri sebetulnya itu biro iklan sebetulnya. Sebagai sarana untuk beriklan. Jadi kita adopsi gagasan itu untuk menjadi media untuk berkampanye. Jadi kita bisa mendapatkan kampanye yang sehat dan fun. Itu saja sebetulnya. Ini yang saya sebut minggu lalu kan saya kesini kan. Terus ada teman-teman bikin contoh akhirnya diikuti oleh banyak relawan. Ini salah satu contoh kreatif dari kampanye murah. Kampanye yang dasarnya kemampuan sendiri, kemudian sedikit berkreasi, dan insya Allah itu akan ditiru di banyak tempat. Karena kemarin juga pada waktu kita nyoba itu disambut baik oleh banyak kalangan. Dan kreasi seperti ini pasti muncul karena relawan-relawan kita itu militan. Relawan yang terus mencari jalan untuk mempromosikan kandidatnya. Selain sehat dan murah, Goes Kampretos ini dinilai lebih efektif. Dengan bersepeda, relawan bisa masuk ke jalan atau gang yang sempit. Dengan penampilan sepeda yang unik ini, banyak warga yang tertarik untuk melihatnya. Bahkan tidak sedikit warga yang meminta untuk swafoto bersama pengemudi sepeda Goes Kampretos. Yuli Hadianto, Kompas TV, Brebes.